lain. Bila kau menghuni kegelapan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Boil dong, nggak senang lagi semua cek. Nggak pulang dari Amerika, itu cuma dikasih pada motor mini doang. Udah gitu nggak dikasih lagi. Masa lebaran, baju ini lagi. Bos. Baju begini dibilang bagus. Ucil, kenapa sih baju dilempar-lempar kayak gini ah? Sorry mbak, habis Ucil lagi kesel. Masa itu gak dibeliin baju lebaran sih sama Mbak Yul? Ya ampun Ucil, bukan yang Mbak Yul gak mau ngebeliin kamu baju lebaran. Tapi kemarin-kemarin tuh dia belum sempet, Cil. Oh, kalau gak disempet-sempetin, mana sempet? Tenang dong, Cil. Nanti Mbak Yul mau janjian sama temennya ke mall. Katanya sih dia mau beliin kamu baju lebaran. Hah? Yang betul, Mbak? Iya. THR buat Samson 1 bulan gaji. Samson males bos nangkep si Ucil. Loh, jadi kamu mau 10 bulan gaji? Apa 9 bulan? Hah, Son. Entar 10 hari lagi bayinya lahir. Ngerti ora, Son? Hah? Ya, jangan sama nama manusia hamil, bos. Maksud Samson THR itu mesti 2 bulan atau 3 bulan gaji. Kalau kagak, Samson mau demo nih. Aduh, Samson. Kamu mboknya mikir, Son. Kamu masih beruntung. Hah? Di zaman Krismon, Raja ngasih 1 bulan gaji. Sudah kamu kerjanya tidak pernah beres lagi. Hah? Bos, perkara kerjaan lain soal, bos. Pokoknya sekarang begini deh, bos. Samson mau nuntut hak Samson. THR mesti gede. Badannya kecil. Minta THR gede. Nih, nyok kasih bonus. Krok! Aduh, bos. Kok malah Samson yang kasih bonus kentut ke Daniel, bos? Oh, jadi mau nambah lagi? Ini saya kasih sinar penghancur. Jangan bos. Hah? Samson kagak mau protes bos. Samson mau deh bos nangkep si Ucil bos. Bagus Son. Kalau begitu ayo kita jalan. Tapi bos badan Samson masih lemes bos. Terus kenapa? Kentut Bu Daniel tadi. Samson gendong ya bos. Oh iya ayo sini Son. Salah bos. Samson oh, iya. Gendong bos. Ayo wah, lemes banget sih. Ayo cepat. Bener, kamu gak mau ikut mbak ke mall beli bajunya Ucil. Enggak deh mbak, abis Sandra masih sedih. Tahun ini kan mama sama papa janjinya lebaran di Indonesia. Masih aja di Amerika. Papa dan mama kan jadi panitia Idul Fitri dan halal bihalal di sana. Lagian kalau mereka gak sibuk, pasti mereka datang ke Jakarta. Mbak Henny pasti mau ke mall deh. Iya nih mbak mau nyariin baju Andre ponakan mbak yang gendut. Yuk jalan. Gue udah siap kok, mbak pergi dulu ya. Ya, dah. Kamu jadi nyumbang untuk dokter bencana alam bencana Sumatera Barat. Jadi dong, saudara kita di sana perlu bantuan. Sedangkan pemerintah masih sibuk ngurusin politik lagi. Gue malah pengen ikut jadi panitianya. Bos, Mbak Yul pergi sama temannya bos. Si Ucil kagak ikut bos. Nah, kalau begitu si Ucil ada di dalam, Son. Cepet kamu pancing supaya keluar. Nyong nanti hajar dengan topeng Afrika ini, oke? Beres bos. Ayo, cocok. Aduh, Ucil dabuk itu muncul lagi. Biar mereka nyangka Ucil masih tidur. Lumayan bawa senjata. Dia masih tidur. Sampai bukti lo. Mampus lo. Sampai
mampus lo. Loh, kok guling? Suci lo kemana? Ujian di sini. Mana bisa kabur kamu, Cil? Loh, kok malah Samson yang kena? Aduh, bos. Samson yang ledakin, bos. Sama Samson petasan. Aduh, sorry, Son. Nyong tidak sengaja, Son. Simpan lagi, Samson. Bos, aduh, banyak pada Samson, bos. Aduh. Nyong ada tindak si Ucil, Son. Aduh, jadi lagi buruk kabur jadinya, Son. Kamu sih. Udah lama-lama nih, abis ponakan gue selakan nunggu baju lebarannya ini. Ah, lu buru-buru melulu. Kalau nggak gue paksa, pasti nggak mau mampir ke sini. Ya, abis kan ponakan gue belum punya baju lebarannya. Tadi aja dia nangis-nangis melulu karena ibunya belum sempat beliin. Jadi gue deh terpaksa ke mall. Aduh, kok kan pipis sih, Amir? Makanya, jangan buru-buru. Yuk, kalian kan di dalam. Kabur kemana tadi suci, bos? Baunya deket-deket sini, Son. Nah, itu kentang, Son. Langsung hajar, bos. Oke, Son. Sialan, baru datang udah diserang. Apa perlu gue tibok lagi, lo? Sikat, Son. Mau disumur juga, lo. Nyong dulu yang jemur dengan kentut, gue Nil. Bagus, Cil. Bagus, malah lo peyang. Dapat, Tang. Bos, topengi, bos. Kamu Son, kamu Son, hajar pake topengnya! Itu baru oke, Cil! Bos, gosong lagi kita, bos. Iya, Son, ya. Nge-prepen, Son. Selalu gagal maning, Son. Iya, bos. Kamu sih. Udah, Cil. Daripada kita lama-lama di sini ngeliatin mereka, mendingan ke rumah kamu. Adem, Cil. Ya, betul, Tang. Ucil juga mau nunggu Mbak Il pulang dari mall. Masalahnya, Mbak Il bawa belanjaan buat baju lebaran kecil. Oke deh, sabut, Cil. Ponakan lo kok gede banget sih? Tau gue kan dia masih kelas 2 SD. Emang sih, Ul. Dia baru kelas 2 SD. Udah gitu makannya banyak banget sih, Ul. Gue bikin es buah banyak. Lo mau buat buka? Es buah? Boleh deh, Ul. Tapi nanti masukin sendiri ya. Ah, lo ini. Buah. Ada tas belanjaan nih, Tang. Iya, Cil. Isinya pasti baju lebaran buat Ucil, ya. Jadi juga kamu dibeliin baju lebaran, Cil. Jadi lebaran. Sorry, Amir, gue langsung balik ya. Habis ntar ponakan gue tambah ngambek lagi. Iya deh. Yuk, gue antar ke depan, yuk. Ya, yuk. Nah, bajunya bukan buat kamu, Cil. Ah, Bayu, kalau udah janji pasti dipati. Ucil pasti dibeliin baju lebaran. Ah, yang benar. Gimana nih, bos? Topeng kita diambil si Ucil. Mendingan kita lapor ke Raja, minta senjata baru. Ngapain kamu lapor? Goblok kamu. Bisa-bisa kita yang dimarin sama Raja. Hah? Karena kita teledor. Nah, sekarang begini aja, Son. Mendingan kita ke rumahnya si Mbak Yul, kita rebut kembali topeng itu. Oke? Oke. Nah. Tapi, bos, ngomong-ngomong, teledor artinya apa, bos? Teledor itu artinya martabak telur. Kamu ini goblok banget sih. Kamu bahasa dapat 5 ya? Hah? Teledor itu artinya, Son, kerja asal-asalan, tidak teliti. Ngerti ora, Son? Iya, tapi bos, kepala Samson jangan dipecek-pecek, bos. Emang kepala Samson ulekan. Habis nyong emosi, Son. Hah? Ayo kita kesana, jalan, Son. Ayo. Tadi Mbak Yul dan temannya ada di dapur, Cil. Berarti mereka sudah pulang dari mall. Ya. Ma. Cil, ini baju buat kamu. Baju baru. Ucilnya kreatif baju baru. Mona, kamu Mbak tunggu di bawah aja deh. Kalau udah selesai nanti Mbak lihat ya. Iya. Baju lebaran Lisa, keren kan? Baju lebaran Sandra juga gak kalah keren, lihat dong warnanya, bagus kan? Kok
baju kalian modelnya bisa mirip-mirip sih? Itu karena selera kalian sama. Nanti kamu lihat deh, baju yang Mbak sama baju Mbak Mary juga oke. Wah! Apa? Baju kayak begini sih, Mbak? Aku lebaran mau jadi orang-orang sawah. Ini nih, Mbak. Bayu yang beliin. Ini sih baju anak gajah. Pasti baju kamu tertukar deh sama baju yang dibeli teman Mbak. Samson pam-pam cermat sama Lulu. Ya udah deh, Ucil mau ganti baju dulu biar bisa ditukar, ya Mbak? Iya deh, Cil. Nanti temen Mbak suruh kemari bawa baju kamu. Iya. Aduh! Bantulah, Cil! Ada apa, Cil? Anu, Samson pam-pam menuju kemari. Pasti mereka mau ngambil topeng ini. Biar tentang hajar, Cil. Nyong Rabu Dison. Rob siap. Riki si teka. Kalau kentang sembur, nanti rumah ini jadi kebakaran. Oh iya? Kok baju kepanakan gue bisa sama lu sih? Habis bungkusannya sama sih. Lagian kan kita ke departemen store yang sama. Ini? Nah ini baru benar baju kepanakan gue. Gue balik duluan deh, gue buru-buru nih ya. Oke. Mbak, bajunya udah tukar ya Mbak? Udah sih, ini dia plastik. Cobain deh. Cik. Baju baru. Son, Bos. Supaya kita bisa menangkap si Ucil Marucil, Son. Kamu pancing si kentang biar keluar dari rumahnya Mbak Yul. Oke, Bos. Tapi mancingnya pakai apa, Bos? Mancingnya pakai apa ya? Pakai cacing. Kamu goblok banget sih. Pakai otak dong, Son. Kalau mancing si kentang pakai otak. Iya. Apa kepala Samson dijedotin dulu? Jadi biar otaknya keluar ya, Bos. Wah, Samson enggak mau, Bos. Ya ampun, Somsan, Samson kamu benar-benar super goblok. Pakai otak itu artinya gunakan akal. Kamu panggil dia keluar. Hah? Nyong akan menghajar si Ucil di kamarnya dengan topeng Afrika. Ngerti ora, Son? Kalau nyuruh manggil bilang aja nyuruh manggil. Ribet banget sih. Udah cepat, ah. Kok Bayu ngebeliin kamu baju perempuan, Cil? Gimana sih? Pahen nih Mbak Yul. Masa Ucil dibeliin baju beginian? Sebenarnya Mbak Yul tuh mau beliin Ucil baju gak sih? Amit-amit deh Weca. Masa Kika suruh pakai baju beginian? Aduh Mer, tadi bajunya si Ucil ketukar sama bajunya keponakannya si Hani. Iya, tadi teman gue si Indah yang tadi sempat mampir ke sini, dia juga nelpon, katanya baju perempuan buat keponakannya yang dia beli tadi sama gue di mall ternyata nggak ada. Isi tas belanjaannya tuh baju buat anak laki-laki. Bayu, masa Ucil dibeliin baju perempuan sih? Aduh, sorry lo Cil, ketawain. Oh, gue tahu, ini pasti baju buat keponakan si Indah deh. Mbak, biar aku buka. Ya sudah. Waduh, yang kerok datang lagi. Kok bengong sih? Ya udah deh Mbak, Cil mau ke atas dulu ngelepasin baju nih. Iya Cil, nanti kalau teman Mbak datang, nanti baju Mbak tukerin lagi. Iya. Mbak, ada Mbak Indah nih. Hei, aduh Mer, ponakan gue di rumah nangis lagi. Masa bajunya berubah jadi baju anak laki-laki begini? Aduh, ampun. Ini baju yang gue beliin buat si Ucil. Bener Yul, tas belanjaan lu tuh tertukar sama si Indah. Untung Indah sempet datang. Kalau enggak kan kasihan masa besok lebaran si Ucil pakai baju perempuan. Waduh, Samson pam-pam kemari. Yul, sini dong. Itu suara si Samson. Hei, ngapain kamu manggil Ucil? Emang Samson kagak boleh manggil si Ucil? Kurang ajar. Kena kamu. Hei, lepasin si Ucil. Rasain tuh tang. Hei, sebentar.
kayak gini mana bisa nyembur. Aduh, si Ucil diajar si Pampam. Gimana lo, gue tangkap lo di sini lo. Wah, kok Samsung diajar maning? Duh, Samsung yang kena. Aduh, Samsung gosong. Aduh, sabar Son, sabar. Kurang ajar kamu sini ya. Aduh, kurang ajar kamu sini ya. Waduhin, Tang. Beres, Cil. Kurang ajar, Tang. Pakai sinar pengantin topengnya, Cil. Iya, Tang. Jangan. Gagal maning. Aduh, biasa, Son. Gagal maning, Son. Cil, baju kamu udah ditukar tuh, buruan deh pakai. Kita mau ngucapin selamat lebaran nih. Iya, Mbak. Cil mau ke dalam dulu ya. Mau ngucapin selamat lebaran, sekalian pakai baju baru. Ketang ikut. Ayo. Bos, mereka mau ngucapin selamat lebaran, Bos. Kita boleh ikut kagak, Bos? Yang penting kita mandi, ganti baju, terus disemprot. Pakai baygon. Baygon kepala bau menyan. Ini apa yang dong? Ayo cepet. Cil, kamu keren juga, Cil. Baru tahu, Mbak. Lama begini, Mbak. Kita mau ngucapin kepada pemirsa RCTI selamat lebaran. Oh iya. Cepat ikut, Cil. Cepat. Kepada seluruh pemirsa RCTI, oke, keluarga besar Tuyul dan Mbak Yul mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. RCTI, oke.